ada beberapa hal yang saya rasa saya dapatkan secara pandemi ini, bahwa memang kegoncangan harus terjadi, tapi yang paling penting adalah respon kita terhadap hal tersebut. Jadi apa yang terjadi pada saya secara pribadi adalah ada sebuah sukacita beribadah yang baru lah, itu saya temukan secara pribadi dan juga secara komunal. Tapi yang berikut adalah ada hal-hal yang tadinya tradisi, kebiasaan-kebiasaan lama itu mulai pada berguguran selama ini, dan yang tinggal hanyalah sebuah kepercayaan yang lahir dari dalam untuk sebuah hubungan dengan Tuhan lebih pure lagi, lebih baik lagi. Tapi yang berikut, yang ketiga adalah Tuhan berjanji selama pandemi ini bahwa Dia akan membawa kita menyeberang ke seberang. Dia akan membawa kita lewati pandemi ini, akan lewati tahun 2020 dengan kemenangan yang luar biasa, gilang gemilang. Dan saya sudah beberapa bulan ini sharing terus kepada semua murid di komunitas-komunitas kita, supaya kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengerti jalan-jalan Tuhan. So, saya kira itu hal yang paling mendasar. Ada banyak yang lain. Saya sudah berkata kepada tahun 2021, wait, because I will be there. Dengan begitu banyak revelation yang Tuhan sudah berikan dan bukakan kepada saya selama ini, dan berharap depan kita akan bisa maju lagi, lebih menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Selama pandemi kita belajar, ya belajar untuk tenang, belajar untuk percaya, belajar untuk memunculkan kreativitas lewat diri sendiri. Contohnya kreativitas bisa masak, terus berkebun di rumah, sama enggak lupa menulis. Akhirnya suka menulis, dan puji Tuhan lah, hampir selesai satu buku. Jadi gitu aja. Kalau saya secara pribadi, memang waktunya untuk buat saya bisa lebih fokus gitu pada hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dengan keluarga, dan kita nggak dibatasi oleh segala aktivitas, kesibukan-kesibukan yang biasa kita lakukan di luar gitu. Dan waktu di rumah itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, untuk mengevaluasi diri sendiri, untuk merenung lebih banyak lagi. Dan hal yang lebih terasa improvement adalah dengan adanya meeting online atau pertemuan online, itu bisa kita berkomunikasi dengan teman-teman di luar negara juga gitu ya, nggak hanya terbatas pada di komunitas kita aja, tapi di Indonesia, bahkan ada yang di Amerika, ada yang di Abu Dhabi, yang tadinya dengan pandemi ini nggak pernah terpikir gitu, tapi dengan adanya pandemi kita bisa jadi lebih dekat lagi gitu. Kalau buat aku pribadi, lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga dan lebih banyak tentunya mencari Tuhan ya, karena meminta pertolongan buat kehidupan kita yang gak jelas kemarin-kemarin ini, biar Tuhan yang kasih terus kekuatan sama semangat buat menghadapi pandemi. Puji Tuhannya gak ada tuh, padahal suami sempat kehilangan pekerjaan 6 bulan, tapi gak tahu kenapa kayaknya Tuhan kasih apa ya, kayak ada pengharapan gitu, kayaknya pasti ada pelangi di balik awan di balik pelangi, atau pelangi di balik awan. Jadi nggak tahu kenapa kayaknya santai aja sih, jalanin aja, life go on. Puji Tuhan suamiku orangnya juga santai, nggak takut lah, jadi dia tahu pasti Tuhan kasih pertolongan tepat pada waktunya. Jadi kita menikmati masa-masa pengangguran dengan naik sepeda tiap hari, olahraga, dan ya pokoknya jalan-jalan aja pengangguran gitu sambil menikmati hidup. Merry Christmas.